Baik, assalamualaikum teman-teman sekalian. Kali ini kita akan untuk belajar untuk mengeprint laporan keuangan dari Mayob ya. Ini kasus CP Roti Jaya soal UKK. Oke, kita ke laporan. Jadi kita pengen laporan apa? Contoh laporan yang kita inginkan di sini kita klik ya. Ini jenis laporan yang kita bisa print. Contoh pertama kita akan print laporan standar balance sheet ya per 31 Desember 2019. Kita langsung bisa print di sini. Di sini kita print. Nah, nanti kita akan terkoneksi ke printer yang sudah ada di komputer, yang sudah terinstall atau yang sudah tersambung dengan kabel printer ya. Kita pilih ini misalkan saya print. Nah, otomatis akan di-print oleh Mayob ke dalam laporan kertas yang disediakan. Ya. Cara yang kedua, misalkan di sini kita mau send to dulu, ya, kita kirim dulu ke dalam format misalkan PDF, gitu ya, PDF namanya standar balance sheet. Oke, saya kasih OK misalkan. Kita save. Nah, di sini sudah tersave. Kita buka file yang tadi. Ini berarti ya, ini dia yang tadi saya buka filenya. Nah, langsung kita print dari sini juga bisa. Oke, print. Oke, demikian ya. Silakan tinggal di print mana yang mau di print. Jadi tergantung laporannya mana yang mau di print bebas, misalkan mau yang mana silakan dipilih. Oke, misal kita mau print profit and loss ya, ini kita pilih Januari ya, Januari ke Desember setahun acuannya, naba rugi, kemudian kita display dulu boleh, langsung print boleh. Nah, di sini juga bisa langsung kita print. Oke, pilih printernya, di print selesai. Oke. Atau yang terakhir misalkan pengen ngeprint seluruh transaksi, bisa dilihat dari sini account transaction journal, kemudian kita pilih all. Ini sesuaikan soalnya itu bulan apa ke bulan apa. Misalkan kita mau ngeprint 1 Desember 2019, karena soal saya 2019. Nanti untuk punya teman-teman silakan dipilih tahun dan soalnya tahun berapa. Misalkan kita mau pilih seperti ini. Oke, saya 1 bulan Desember tanggal 1 ke tanggal 31. Oke, setelah itu kita print. Oke, sama kayak tadi ya. Langsung printernya yang mana yang sudah terinstall, sudah tersambung, kita print. Oke, demikian selesai. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum.